Lumangan Beach atau Pantai Lumangan adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Nusa Penida. Tepatnya di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pemandangan warna biru toska laut dengan riak-riak putih dari gempuran ombak yang menghantam tebing berbentuk relief alam yang tertata begitu indah, tentu sangat memukau bagi siapa saja yang menyaksikan secara langsung. Walaupun dilihat dari atas bukit ketinggian kurang lebih 300 meter, namun terasa begitu dekat karena alur pantai dan tebing-tebingnya cukup luas dengan pemandangan luar biasa dan ikan pari mantai yang kerap menampakkan diri di area wisata ini. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini merasakan bagaimana keindahan alam yang terbayarkan setelah melalui jalanan yang masih berupa geladak batu kapur yang belum tertata sehingga belum ramai yang datang ke objek satu ini. Di mana pantai Lumangan dengan pasir putih ini menjadi satu kesatuan dengan objek wisata lainnya. Bagus, apalagi ada kayak goa gitu, nah itu warna lautnya biru sekali. Bagus gitu. Jadi perjalanan ke sini walaupun jalannya rusak terbayarkan berarti ya? Terbayarkan dengan pemandangan yang bagus seperti ini. Selama pandemi COVID-19, pemerintah daerah setempat bersama pihak desa selain gencar melakukan promosi pariwisata, juga secara bertahap melakukan perbaikan terhadap objek wisata, terlebih infrastruktur jalannya. Pembuatan jalan terhubung di sisi tebing dari objek sebelahnya yang sudah memiliki jalan bagus, sehingga semua objek bisa ditata dan dinikmati untuk dikunjungi. Lumangan Beach, Desa Bunga Mekar, ini merupakan objek yang tidak kalah bagusnya dengan Broken Beach yang ada di sana. Oleh sebab itu, saya berpikir simpel aja. Dinas PU nanti saya tugaskan untuk memasukkan ini sebagai objek yang juga harus ditata. Terintegrasi dengan objek di sana, bila perlu kita bikin jalan penghubung antara Broken Beach dengan ini, dengan Lumangan Beach. Nah, sehingga nanti di Bunga Mekar, di Nusa Penida ini banyak sekali kita punya destinasi seperti harapan saya. Kita tata semua sehingga nanti warga yang berkunjung, wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida ini nanti bayarnya lewat objek. Jalan tentu menjadi catatan pertama saya di Bunga Mekar untuk menuju destinasi, karena memang kita sudah petakan kemarin untuk pinjaman pen, untuk penanganan lebih lanjut. Jalan-jalan destinasi semuanya kita masukkan menjadi skala prioritas untuk penanganan infrastruktur di Nusa Penida. Kini Pantai Lumangan dapat menjadi alternatif melepas lelah tentu sebagai destinasi wisata alam. Penasaran, datang saja ke Nusa Penida Klungkung, Bali. Budi Krista, Kompas Dewata.